PT Kaltim Primacol atau KPC melakukan program pemanfaatan air tambang dalam rangka mendukung penyediaan air baku untuk air bersih untuk kebutuhan Water Treatment Plant atau WTP. Program ini dikenal dengan nama Instalasi Pengolahan Air atau IPA Kudungga di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan kapasitas 100 liter per detik. Hasil uji kualitas air baku untuk air bersih sangat baik dan bebas dari kandungan logam berat yang berbahaya bagi kesehatan serta memenuhi standar baku mutu air baku untuk air bersih Departemen Kesehatan RI. IPA Kudungga ini dapat melayani kebutuhan air bersih mencapai 8.000 kepala keluarga atau KK di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, yang merupakan proyek kolaborasi antara KPC dengan pemerintah. Melalui program dukungan air bersih bagi masyarakat ini, KPC dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah turut mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dengan terpenuhinya air bersih dan sanitasi layak secara kemitraan di wilayah Kota Sangatta. Bakri, 80 tahun, generasi bangun negeri.